menjelaskan tentang proyek ini, ada kelompok sirkus kontemporer dari Prancis yang ingin bekerja sama untuk membuat sebuah pertunjukan bersama dalam jangka waktu 3 bulan. Saya pikir itu cukup apa ya, baru sih buat saya, karena biasanya saya sebetulnya bukan seorang seniman yang memang, ya saya tidak bisa dikatakan sebagai seniman, tapi saya mengerjakan olah gerak dan olah tubuh secara intens, dan dari situlah kemudian saya bisa masuk ke dunia seni yang ya begitulah. Awalnya saya agak biasa, ketika pertama kan pasti beradaptasi ya, melihat orangnya seperti apa dan segala macam, dan saya pikir mereka punya etos kerja yang cukup luar biasa, karena memang mereka profesional gitu kan. Ini memang pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari, dan kami, tapi cara mereka ketika, bukan bahasanya bukan melakukan, ketika mereka bergaul, ketika kita membuat kerja sama ini, mereka tidak menempatkan diri mereka lebih tinggi dibanding dengan kami gitu, dan itu cukup menarik gitu. Dan biasanya jangankan orang luar atau orang sini pun, biasanya kalau misalnya merasa mereka memang sudah profesional di bidangnya, biasanya mereka agak-agak sedikit tidak terlalu agak